belum tender katanya ini. Ya. Ini ya, saya ya. Siapa Bapak? Hari ini saya Nanang Ermanto taat dengan hukum. Siapa, Bang? Berdasarkan panggilan menjadi saksi. Siapa, Bapak? Saudara Bintang. Fakta persidangan itu sudah jelas bohong semua. Sini, Bang. Ya. Yang selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan intimidasi yang dialami oleh seorang jurnalis saat meliput persidangan di Bandar Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Seorang jurnalis diintimidasi saat meliput sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 27 Juli 2023 siang. Sidang itu terkait dengan perkara dugaan penipuan modus jual-beli proyek dan jabatan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019 dengan terdakwa Akbar Bintang Putranto. Dalam sidang tersebut, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan istri Winarni menjadi saksi. Saat itulah, jurnalis Lampung TV bernama Dion Saputra mendapatkan ancaman dari seorang pria. Dion mengatakan saat itu ia sedang merekam video dengan menggunakan handycam. Pria itu membekap lehernya dengan menggunakan tangan. Lalu terjadi kegaduhan. Dion kembali dihampiri pria tersebut dan ia menyuruh Dion untuk menghapus video yang telah direkam. Dion pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung. Menurutnya perbuatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ia mengatakan pada saat kejadian dirinya sempat dilihat oleh hakim ketua dalam persidangan. Ia merasa tidak nyaman hingga akhirnya keluar sidang. Tahu dengar gitu tapi tahu di mana itu pokoknya Pak Jarwo kasih jago namanya kalau nggak salah namanya lantik Pak Jarwo bapak ya. Tahu dari siapa ada berlantik Jarwo itu pembicaraan Yusan Pak Gita udah di Pak Isa ya. Membeli sapi dengan Pak Jarwo iya apakah sapi tersebut bapak lihat setelah membeli sapi enggak di keterangan saksi apakah benar saudara Yusan berucap seperti itu kepada bapak benar. Kemudian ada uang yang diserahkan Pak Azir, diserahkan kepada Pak Azir untuk kepengurusan SK PLT Bupati atau itu kepengurusan Kadis Pen di awal Agustus 2018. Betul. Betul? Bapak tahu dari siapa ini? Dari saudara Isa. Tugasnya saudara Isa. Iya. Nah, yang bilang tadi ada saudara Isa, ya. Bintang. Ya. Dua dia bilang, saksi. Saksi siapa ya. Ini? Nah. Dua-duanya? Iya. Siapa yang mengarahkan? Menyerahkan uang tersebut? Kurang tahu, saya posisi di Jakarta. Nah, tadi Bapak di telepon. Iya. Keterangan Bapak tadi kan di telepon Bintang. Di telepon Yusan, Bintang. Iya, untuk menyerahkan uang. Iya. Jadi, saudara mengetahui dari siapa? Arahan siapa? Ya, mengarahkan menyerahkan uang. Ya, malam itu mereka jadi atas perintah Pak Nana untuk nemuin aja. Yang menyerahkan uang siapa? Saya nggak tahu. Siapa yang menyerahkan Bintang atau Yusan, saya nggak tahu kalau yang itu. Selanjutnya ya. Pertemuan di rumah Pak Yantori yang dihadiri oleh saudara Joni, Yusar, Aliu, Bintang, dan Pak Yantori ada tiga kali pertemuan di sana. Kemudian ada telepon yang tadi Bapak sebutkan seseorang ya, seseorang yang Bapak ketahui sebagai Bupati Lampung Selatan. Bapak ketahui ya, Bapak tahu itu Bupati. Tahu. Dari mana Bapak mengetahui? Dari mereka tadi, dari kontak Bapak tadi bilang. Apa isi percakapannya Pak? Kurang jelas saya. Jadi katanya nggak di respect lah. Iya. Jadi ya. Kemudian ada pertanyaan saya berikutnya. Ada saudara pernah menyaksikan ada pertemuan Pak Bupati, Pak Ahmad serta Bintang di
di lapangan Medan. Apakah menurut pengetahuan Bapak mereka saling mengenal dalam pertemuan itu ada percakapan? Benar. Bapak dengar? Iya, benar. Bagaimana pertemuan itu Bapak saksikan? Di Pak Ahmad sama Bintang di apa ketemu Pak Tanah di lapangan. Bapak kenal dengan Pak Ahmad? Benar. Siapa Pak Ahmad? Pak Ahmad itu seseorang yang mungkin kalau dari Pak Ahmad kita cerita tolong doa semua itu Pak Bupati katanya doakan. Jangan mungkin. Iya. Kalau menurut Pak Ahmad supaya diminta untuk mendoakan beliau dari dulu jadi Bupati masih jadi kepala desa itu. Nah Pak Ahmad sama Pak Tita ada di lapangan itu ketemu Pak Bupati saya dari jauh aja. Saudara lihat ada Pak Bupati yang iya. Itu kemarinnya bukan? Betul. Cuma sekarang? Iya, iya. Tidak panggil lagi. Saya lanjut. Adakah percakapan itu yang Bapak ketahui setelah ada pertemuan itu, Bintang bercerita isi percakapan itu tahu Pak? Tidak tahu, saya. Tapi Bapak hadir menyaksikan? Iya, tapi jaraknya tidak perlu jauh. Kepentingan Bapak apa datang ke sana? Saya lagi bertanggung ke Pak Ahmad. Pak Ahmad yang kenal sama saya. Bapak juga kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Teruskan Pak. Tadi Bapak bersaksi pada saat saudara di kendaraan, tiba-tiba ada telepon dari Bukle, pengertian Bapak istri Bupati, ya? Iya. Apa isi percakapan itu? Nggak tahu itu kita sudah mau mobil, bawa mobil beliau, saya sampingnya, tiba-tiba telepon kecilnya berbunyi, ada om mobilnya telepon, jadi pinggir dulu. Dari mana Bapak perjalanan dan menuju sesuatu? Ke itu pak, ke arah kemana ya, pokoknya posisi itu didekati itu pak, rumah sakit. Adakah rencana Bapak berdua ingin menyerahkan sesuatu? Enggak tahu, tapi lagi dalam perjalanan itu, beliau nelpon, minggir, dalam SMS-nya masuk, di itu, oh kata-kata itu, minta menunjuk ini, masuk. Sampai lain, baca begitu aja. Oh, bisa saya, dia sudah pak. Dia nomor inci ini siapa? Nomor inci ini sudah ada. Sudah ada, saya tanya. Nomor inci ini sudah ada. Ini sudah ada, ini nomor ini, nomor ini. Baik, sama. Sebelum sini kan ada. Hari Sabtu kemasukan dijen itu 1 miliar yang luar biaya penjara 3 miliar belum tender katanya ya tunggu lagi ada katanya mau cibles dan masa ya orang terima orang segitu kok mau dijen lo kamu jadi kita nanya ini yang buat menurut saudara rumah Pak Yang Kori itu ada kaitannya semua dari cerita ini, gitu. Saya yakin
Udah itu pernah juga. Saya lagi berjalan di mobil sama kita di daerah rumah sakit Puri Sumarjo. Itu telepon kita berbunyi. Telepon, Buri telepon. Siapa Buri? Kayaknya Buri Parangan. Kita ngobrol ke pinggir itu, ngobrol. Gak lama, udah ngobrol itu. Saya masuk, itu kita nih, om. Saya suruh masuk pintu samping katanya. Lei masuk dari pintu samping. Enggak tahu saya itu, tapi kan gitu, kita begitu. Menyaksikan atau melihat saudara terdakwa ini datang ke rumah ibu saksi diwegali dengan Pak Hasyasi tadi, betul tidak benar? Tidak. Dari kontennya saksi saat 2019 saudara saksi kan kemampuan 2019 kalau dia tidur, tapi kalau mengingat yang terpaksa saksi pakai kendaraannya kendaraan laki. Kalau ada kegiatan kendaraan dinas apa itu? Mobil apa? Jenisnya? Innova. Innova warna apa? Sama saudara ya, kalau memang saudara apa namanya dari sumur-sumur bakal itu dan jangan jadi pola liar ya. Di tengah apa? Di tengah, duduk di tengah. Sama saudara ya, saksi dari tol Pep. Siapa? Joni, Joni. Ada yang mau disampaikan Pak Bupati? Ada yang mau disampaikan Pak Bupati terkait dengan sidang ini aja Pak Bupati? Izin Pak Bupati. Ya. Gimana Pak Bupati? Sini aja Pak Bupati. Gimana Pak Bupati? Iya Pak. Diam Pak Bupati mau ngomong. Diam. Iya Pak. Gimana Pak Bupati? Gimana Pak? Hari ini ya, saya ya. Siapa Pak Bupati? Hari ini saya izin. Nanang Ermanto izin, taat dengan hukum. Siapa Bang? Berdasarkan panggilan menjadi saksi. Siapa Pak Bupati? Saudara Bintang. Fakta persidangan itu sudah jelas bohong semua sini Bang. Ya, yang selama ini saya perlu klarifikasi pada teman-teman media itu merekayasa semua. Ya, itu terbukti dalam fakta persidangan tadi, ya. Semua jelas kan semua tahu. Dua sidang fakta persidangan tadi bahwa ada suatu skenario memang untuk bagaimana untuk menghantam saya. Apa kamu enggak? Ya, ingat enggak? Enggak ingat, saya enggak total enggak ingat. Tapi yang itu enggak ingat. Totalnya. Kemudian ada apakah saudara saksi mengetahui ketika di rumah saudara saksi terjadi kwitansi 2,4 miliar? Iya. Saat itu ada saksi lebih topan dan ada saksi keluarga saudara saksi juga. Benarkah saat itu saksi korban menangis, Pak Yusuf menangis karena itu adalah uang teman-teman dan memohon agar suatu kwitansi ditangani. Benar atau tidak? Benar saudara Yusuf menangis. Kwitansi apa? Kwitansi yang mulia. Memang nama tadi yang mau memantap. Itu benar terjadi di rumah saudara saksi atau? Kwitansi yang mulia. Kalau satu kwitansi kena ikut yang punya anjing hal itu. Oh, jadi kwitansi 170 itu dengan isian 50 Pak Akhir, yang saya tanya, apakah nanti dulu Pak, yang saya tanya, apakah saudara mengetahui pembelian sapi dalam tengah itu? Tahu. Tahu. Dengar gitu. Tapi tahu itu dari mana? Itu pokoknya Pak Yatu Lantik Jarwo, namanya kalau nggak salah namanya. Lantik Pak Jarwo, Bapak tahu dari siapa ada Lantik Jarwo? Itu pembicaraan Yusuf atau kita? Udah dari Pak Yusuf? Iya. Membeli sapi dengan Pak Jarwo. Iya. Apakah sapi tersebut Bapak lihat setelah membeli sapi? Enggak. Di keterangan saksi, apakah benar saudara Yusuf
berucap seperti itu pada Bapak? Betul saya. Kemudian ada uang yang diserahkan Pak Ansir, diserahkan kepada Pak Ansir. Ayo beruangan, masa Jumat. PLT Bupati. Atau itu kepengurusan Pak Ansir di awal Agustus 2018. Betul? Bapak tahu dari siapa ini? Dari Sundara Yusa. Dikasih Sundara Yusa. Nah, dia bilang katanya saudara Yusa bintang. Paper boy. Saksi, saksi siapa ini? Dua-duanya. Iya. Siapa yang mengarahkan? Kue gue ketinggalan oh, tadi di ruang rapat. Nah, tadi Bapak di telepon. Iya. Keterangan Bapak tadi kan di telepon bintang. Iya. Iya. Mau menyerahkan uang. Iya. Jadi saudara mengetahui dari siapa arahan siapa? Dah. Iya mengarahkan menyerahkan uang. Di malam itu mereka jadi atas berita. Siapa sih? Yang menyerahkan uang siapa? Saya tak tahu. Siapa menyerahkan Bivan atau Yusan, saya tak tahu. Muka siapa? Muka gua. Ya nanti aja pokoknya. Keselin. Pertemuan di rumah Pak Yantori yang dihadiri oleh saudara Joni, Yusan, Aliu, Bintang, dan Pak Yantori. Ada tiga kali pertemuan di sana. Kemudian ada telepon yang tadi Bapak ya Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut seputar informasi seorang jurnalis yang diintimidasi saat meliput persidangan di Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter kita Tribun Lampung di lokasi yaitu Bayu Saputra. Halo, selamat siang rekan Bayu. Ya baik Tribuners, sambil menunggu rekan Bayu untuk melaporkan secara ya, langsung. Ya, rekan Bayu bisa diceritakan kronologi singkat terjadinya intimidasi, baik? Ya, Tribuner sambil menunggu kesiapan dari rekan reporter ya, kita okay. Di lapangan. Benar bahwasannya seorang ya rekan, udah mulai belum sini? Baik, sudah mulai rekan Bayu. Halo. Ya, rekan Bayu bisa diceritakan terkait dengan kronologi kejadian intimidasi yang dialami oleh seorang jurnalis saat meliput persidangan Bayu. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih rekan. Bahwasannya benar kemarin telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum bertugas untuk Bupati Lampung Selatan, Bapak Manto, berserta ini Winarni. Pelaku mengintimidasi salah satu kita yang saat persidangan di berlangsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Akbar Bintang yang merupakan seorang yang dilakukan persidangan pada saat kemarin. Nah, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tersebut ya ini mengatakan bahwasannya minta dihapus video yang telah diambil oleh wartawan bernama Dion Saputra. Begitu rekan. Baik, jadi intimidasi yang dirasakan oleh reporter atau jurnalis ini adalah minta rekaman video hasil rekaman saat sidang itu dihapus. Nah, kalau boleh tahu, apakah sudah terdapat informasi siapa orang yang meminta untuk rekaman tersebut dihapus, Bayu? Ya, berdasarkan informasi dan hasil laporan dari korban ke kepolisian Polresta Bandar Lampung, yakni oknum tersebut berinisial NT, korban tepat tadi malam, dan Tribun Lampung juga langsung ikut dalam proses pelaporan tersebut. Begitu rekan. Baik.
Selain seorang jurnalis ini diminta untuk menghapus rekaman video saat persidangan, bentuk intimidasi apa lagi yang dialami oleh jurnalis tersebut, Bayu? Ya, Dion selaku korban menceritakan bahwasannya dia sempat di hampir dicekik ya, atau dipiting bahasanya di bagian lehernya, dan oknum tersebut meminta untuk keluar persidangan. Namun pertama tidak mau, dan akhirnya untuk kedua kalinya dia keluar dan tetap tidak mau hapus video tersebut, karena menurutnya kebebasan pers itu sudah diakui oleh undang-undang, dan harapannya oknum tersebut tidak memperlakukan awak media itu seperti yang lainnya. Begitu rekan. Baik, setelah dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, apakah tersangka yang melakukan intimidasi tersebut sudah dilakukan proses pemanggilan? Iya, bahwasannya semalam baru saja dilaporkan oknum tersebut ke pihak kepolisian. Dan saat ini saya masih berada di Mapolresta Bandar Lampung untuk memantau perkembangan rekan kita yang diintimidasi tersebut. Dan sampai saat ini sepertinya belum terlihat oknum tersebut datang ke Mapolresta Bandar Lampung. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih banyak atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra, terkait dengan kelanjutan informasi dari seorang jurnalis yang diintimidasi saat melakukan perekaman dalam persidangan di Bandar Lampung. Di lapangan Medan, apakah menurut